Pengacara dan pelawak popular Syuk Sahar akhirnya mengemas kini akaun Instagramnya melalui sepotong video sempena ucapan Hari Raya Aidiladha baru-baru ini. Menurut Syuk, yang semasa itu sedang berjalan bersama isterinya, Rosalina Natasha Ashafira, dia akan bercakap apabila sampai masa yang sesuai. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Cuma nak bagi tahu, Syuk Alhamdulillah tak ada apa-apa dan insyaAllah kalau ada masa yang sesuai nanti, Syuk akan bercakap. Dalam video itu, Syuk dan isteri turut ditemani beberapa lelaki di samping mereka. Terdahulu, tular kisah yang mendakwa Syuk bermain kayu tiga dengan seorang wanita yang dikenali sebagai Farah Saleh. Kisah kecurangan itu telah didedahkan melalui akaun Twitter Laudia Taylor sehingga mencetuskan tanda tanya netizen akan kesahihan perkara itu.